Hasil panen kerang hijau atau ijoan di awal tahun 2023 ini cukup baik. Hal itu tentu saja dipengaruhi oleh faktor gelombang yang tidak begitu besar. Salah seorang pengupas ijoan mengatakan, hasil tangkapan ijoan yang didapat suaminya cukup baik. Rata-rata setiap hari mencapai 25 hingga 30 kg. Rendahnya gelombang pun mempengaruhi kualitas ijoan yang cukup gemuk. Jika kondisi buruk, hasil panen kerang hijau sedikit dan juga kurus. Bagus, pada gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Iya, tapi kalau cuacanya ombak tuh mas, ombak gede tuh pada kering, kurus. Oh, dalamnya. Iya, kalau ibu kan ini kan dapatnya kan nanemnya kan nggak pakai ban. Kalau pakai ban kan kadang-kadang kan beracun mas. Kalau ini kan nggak punya itu sih. Di bagiannya kayu berarti. Pakai kayu, pakai spring, bambu. Sehari bisa dapat berapa? Ya tergantung bapaknya. Kalau bapaknya badannya sehat, ya kadang-kadang ya 25 kilo. Sok mangga. Sementara hasil panen ijoan yang didapat selanjutnya direbus untuk selanjutnya dikupas. Ijoan yang dikupas itu dijual seharga Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogramnya. Wahyu Ibisana, RCTV, Cirebon.